alat pendukung hidroponik. Dalam melakukan hidroponik, ada beberapa alat pendukung yang harus disiapkan. Apa saja itu? Simak. Yang pertama, pH meter. Berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan. TDS meter. Berfungsi untuk mengetahui jumlah zat yang terlarut dalam sebuah larutan. Yang ketiga, yaitu termometer. Berfungsi untuk mengetahui suhu suatu larutan. Yang keempat yaitu deometer. Berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam larutan. Yang kelima hidrometer. Berfungsi untuk mengukur nilai kelembapan suatu lingkungan. Yang keenam, aerator, yaitu berfungsi untuk menambah kadar oksigen terlarut pada larutan. Yang terakhir, nomor 7, pompa, yaitu berfungsi untuk mensirkulasikan suatu larutan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys.